kuasa yang paling besar saya nak sebutkan sini bukan perhimpunan agung. Kuasa besarnya tidak lain ialah isteri saya. Ya. Yeah. Gimik, gimik. Kita tanya kawan-kawan lain ni gimik ya? Saya bukan main-main. Makhluk Allah nama dia Dajjal. Dajjal hari ini namanya Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey. Hampa tengok kan? Hampa dengar kan sat-sat kan? Apa ucapan Muhyiddin Yassin kan? Apa? Paling utama adalah bini dia. Kan? Bawa-bawa ni dia umumkan. Tak mau bertanding untuk pemilihan parti. Parti Bersatu untuk tahun depan. Untuk yang akan datang. Dia nak menggantikan orang lain. Dia pun berundur diri lah kononnya. Tiba-tiba esok dia bagi ucapan sekali lagi. Dia pun cancel, cancel, cancel. Tak mau bertanding. Cancel untuk ucapan dia semalam tu. Dan dia kata setelah dia berbincang dengan bini dia, dia pun akan masuk bertanding balik. So yang kedua aku akan bawa ucapan Cikgu Bat. Respon daripada Dizul Helmi ni, Dizul Helmi Zainal ni berkaitan Cikgu Bat dan juga Muhyiddin Yassin. Dan dua-dua orang ni lah pengkhianat sedang dikhianati. Dan pengkhianat ni apabila perangai dia ni terlalu teguh, kan, ajaran Hadiah Wang, ajaran Muhyiddin Yassin. Sebab ni dia melahirkan satu manusia yang di bawah didikan Cikgu Bat. Cikgu Bat bukan dia bukan cikgu tau. Dia cikgu, cikgu, buah Cikgu Bat. Jadi disebabkan sebab ketaksuban ke hampa nilai sendiri lah. Kan, teruk sangat berpolitik yang macam mana untuk nak menjatuhkan musuh dia. Cikgu Bat ni dulu dia ni aku ada dengar dia ni dulu dia berkahwin dengan anak saudara Anwar Ibrahim dan mungkin dah cerai dah, kan? So Anwar Ibrahim pernah mencalonkan Cikgu Bat. Pun last kali dia tinggalkan parti PKR, dia khianat parti PKR, tak tahulah bercerai ke apa semua macam mana, dan hari ni dia duk attack Anwar Ibrahim kau-kau punya. So jom kita dengar apa yang diperkatakan Dizul Helmi ni terhadap respon terhadap Muhyiddin Yassin dulu. Lagi aku akan bawa pula soal Cikgu Bat. Jom sama-sama kita dengar. Ha? Gimik? You tanya kawan-kawan yang lain. Kat situ je kau tengok. Dan sebab koyak habis. Kena tanya soalan macam tu, koyak. Eh, orang mulai baca, orang tak bodoh lah macam kau punya setting game. Ini tahun dah 2023. Berapa bulan lagi nak masuk 2024? Orang dah faham game kau ni. Kau nak selamatkan tempat kau tu. Kau tahu Hamzah nak challenge kau. Hamzah pun dia pandai. Dia main tarik tali. Kau ingat orang tak boleh cam. Sebab lakonan kau kayu. Lakonan kau kayu. Orang boleh cam. Orang tahu sangat. Tapi itu satu lah. Kau dah kantoi. Kau main game. Kau main wayang. Lepas tu apa pula kau cakap? Gimik. Gimik. Kita tanya kawan-kawan lain ni gimik kan? Saya bukan main-main. Kuasa yang paling besar saya nak sebutkan sini bukan perhimpunan agung. Kuasa besarnya tidak lain ialah isteri saya. Oh, perhimpunan agung bukanlah kuasa yang besar. Yang besar siapa? Isteri kau yang bagi tahu kau. Eh, dulu kau kutuk ada satu lah. Ada satu parti politik yang kau cakap, oh bini dia cakap gini, oh bini jangan campur lah hal politik. Orang rumah ke apa ke jangan campur lah. Hal-hal politik lelaki ni ataupun lelaki kau nak kerja. Sekarang ini yang catuk atur punya bini kau yang catuk atur hidup kau. Malulah orang Bersatu yang mana guna ayat sembang kata apa, beras kita beli. Tak payahlah sembang lah. Tak payah jadi jantan lah macam tu, babe. Baik berambus lah. Baik memang patut, memang patut sangat lah. Kau patut kau belah je. Kau letak je lah jawatan kau tu. Bagilah Bersatu ni menapas balik. Sebab tak ada ruang, tak ada peluang untuk Bersatu ni naik lagi selagi engkau ada dekat situ. Dan kau percayalah cakap aku, geng-geng yang ada dalam Bersatu tu semua tengah tunggu je nak tikam, nak makan kau pada belakang. Seperti mana kau semua tahu, ini geng-geng Bersatu ni semua daripada semua orang yang berkhianat. Pertama, geng-geng yang Bersatu awal dengan Bersatu tu ada khianat dengan Tun. Sebab tu kau tengok Tun mana ada lepak dengan Bersatu. Dia lepak dengan geng-geng PAS sekarang. Sebab Bersatu ni semua geng-geng yang biasa khianat dengan dia. Lepas tu kau tengok pula satu part lagi di mana mereka yang daripada UMNO lompat si kata lompat berkhianat masuk dekat Bersatu. Pengkhianat lagi daripada parti lain. Tak cukup dengan tu daripada keadilan, geng-geng daripada geng-geng semburit yang mana mengkhianati parti keadilan rakyat,
pada awalnya kau tak dapat ada jawatan, kau tak ada apa-apa pun, kau tak pernah pun pegang jawatan sebagai YB. Tapi dalam dunia politik ini, kau menggunakan Parti Keadilan Rakyat untuk mendapatkan pengaruh, dapatkan tempat. Last-last kau kianat, kau lompat masuk dekat, bersatu balik. Kau bawa geng-geng semburit kau, lompat pergi sana. Jadi berkumpullah geng-geng pengkianat ini dalam satu tempat. Maka bersiap sedialah dengan sebab. Sebenarnya mereka dan juga pimpinan-pimpinan kau sedang memegang belati di belakang badan mereka. Sedang menunggu untuk tikam kau ni. Tikam, 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 tikam. Depan kau, berjanji manis, bermulut manis, muka senyum bersinar ibarat tak ada apa-apa sebab mereka lagi pandai wayang daripada kau. Kau punya wayang gambar ni orang dah boleh baca lah. Lepas tu satulah pesanan aku yang terakhir aku cakap dengan kau lah, semua geng-geng bersatu. Setiap keputusan daripada Dan Sembap ni, maka kau dah tahulah keputusan siapa, keputusan bini dia. Jadi lebih bagus kau buang Dan Sembap ni, kalau letak jawatan, kau letak bini dia tu jadi Presiden Parti Bersatu. Ha, itu lebih bagus. Sebab apa-apa nak tanya bini dia, baik letak bini dia tu daripada letak dia. Nak kena pakai orang tengah pula, apa ni baru boleh sampai, nak tanya orang ni bagi tahu ni baru dia buat, baru dia cakap. Eh, lambat. Baik ambil je terus depan tu, main supplier korang dapat informasi, main supplier korang untuk gerak kerja korang daripada Parti Bersatu. Ambil terus, orang rumah dia sebab, nah, letak tu jadi presiden. Selesai. Okay, geng. Sekarang ni kita nampak kan desakan-desakan di dalam Parti Bersatu ni kan untuk nak menjatuhkan Muhyiddin. Awak hampa ingat Hamzah Zainuddin tu tak berhajat menjadi Presiden Parti Bersatu. Sekarang ni dia duk tengah buat kerja Hamzah Zainuddin, geng. Dia tengah buat kerja Hamzah ni. Hamzah Zainuddin ni dia tengah buat kerja Muhyiddin. Ha, terbalik. Kan? Hamzah Zainuddin sedang buat kerja Muhyiddin Yassin. Kan? Sebab yang bakal Perdana Menteri adalah Muhyiddin. Tapi bila mereka jadi pembangkang, sepatutnya bakal Perdana Menteri itulah akan jadi pembangkang. Tapi Hamzah jadi ketua pembangkang. Of course lah dia berhajat kalau Muhyiddin ni, kalau macam Muhyiddin letak jawatan ke apa, dia boleh take over Parti Bersatu, Hamzah akan jadi presiden. Ha, kita jangan ingat dia tak ada hajat. So, yang macam takut bini itulah, kan? Berah kita beli, berah kita beli. Kan? Cuba tengok, sebelum ni tak ada mana dia duduk hentam Najib, dia duk hentam Rosmah tak mana. Last-last kali ya, Allah pusingkan kepada dia ucapan keluar daripada mulut dia. Dia yang takut bini sebenarnya. Dia yang betul-betul mengagungkan bini di depan-depan ramai. Lebih baik bini dia jadi presiden. Senang masalah. Dan untuk pilihan parti yang akan datang, Muhyiddin jangan masuk. Bini dia yang masuk pertanding. Kita tengok jenis kaki-kaki, kaki-kaki sembang. Kita boleh nampak lah Parti Bersatu ni di ambang perpecahan. Sekarang ni kita boleh tengok kan, dah 5 orang ahli parlimen daripada Parti Bersatu dah bagi sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Aku dah buat dah video ahli parlimen Bukit Gantang. Hampa boleh pergi tengok. Ahli parlimen Bukit Gantang dah luahkan perasaan. Dia dah luahkan dendam-dendam di dalam hati sanubari dia sepanjang 1 tahun. Dan dia pun dia berkongsi dan dia dah berbincang dengan beberapa orang daripada Parti Bersatu ni. Memang dah akan lebih ramai lagi yang akan bagi sokongan. Disebabkan pengkhianat ni daripada UMNO pengkhianat mai berkumpul dekat Parti Bersatu. Daripada PKR pun pengkhianat mai berkumpul di dalam Parti Bersatu. Allah akan bagi perpecahan di dalam mereka sikit demi sikit. Dan tak lama lagi Parti Bersatu dia akan jadi seperti 47 pada zaman-zaman hak yang parti Tengku Razali Hamzah, zaman-zaman dulu punya parti hak yang sekarang dah pupus, dah tak ada, macam dah hilang di atas muka bumi ni. Kita boleh tengoklah Parti Bersatu akan berlaku macam tu. So aku akan bawa dengan hampa pula kita dengar ucapan Cikgu Bat ni dan respon daripada sahabat tadi. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan dan respon terhadap Cikgu Bat. Menulis dengan jelas, akhir zaman nanti ada seorang, ada seorang ke, sebentuk ke, sebuah ke, makhluk Allah, nama dia Dajjal. Dajjal hari ini namanya Anwar Ibrahim. Masya Allah Rabbi. Kita bukan melawan, saudara. Ini general yang tak tahu apa ni, yang menjadi mangsa untuk disembelih. Orang lain ambil duit, dia nak kena bertanding. Kita bukan lawan dia, saudara. Yang kita lawan ni Dajjal kecil Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, cukuplah kamu menjadi alat menggadai kedaulatan negara ini. Cukuplah. Ni lah, Cikgu Bat ni betul-betul sial lah dia ni bagi aku. Walaupun anak-anak dia sembah dan juga penjilat-penjilat semburit, kau pergi jumpa dengan Cikgu Bat dulu. So dia minta maaf. Sebelum aku rasa, orang-orang daripada parti-parti Pakatan Harapan Malaysia Nasional datang jumpa dia, ludah dia dekat muka.
Kalau bodoh tu, janganlah bodoh tunjuk sangat. Aku kalau aku jumpa Cikgu Bat ni, ingat orang ludah muka dia, memang kau hajar dia ni. Engkau senang sangat nak mendajalkan orang. Kau bukan tak kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Engkau tahu tak dajal kecil, dajal besar ni semua memang kerja korang. Janganlah buat panggil macam tu. Memanglah kat dunia memang kau kaya raya ke, dapat duit banyak ke, macam mana ke aku tak tahulah. Tapi kau kaya kat dunia, jangan sampai kau muflis dekat akhirat nanti. Sebab kau dah tuduh macam-macam, kau cakap macam ni sebelum ni okey. Tapi sampai kau nak mendajalkan orang, ini bagi aku memang kesialan, kebangsatan tahap tertinggi yang ditunjukkan oleh konon-konon influencer-influencer korang ni daripada pihak-pihak Perikatan Nasional. Yang aku tahu memang korang ni dalam keadaan yang terdesak sangat nak cari jalan untuk bentuk kerajaan. Sehingga last-last, kau cakap lah macam-macam. Kau gunakanlah apa yang ada di dalam kitab-kitab Al-Quran. Kau gunakanlah apa yang ada dalam kitab-kitab agama Islam demi mempengaruhi, memekatkan kebencian orang-orang Melayu, orang Islam ini terhadap Datuk Seri Anwar. Kau keluarkan personaliti yang memang kita tahu seantero Muslim dalam dunia ini membenci dan juga tidak menyukai langsung susuk mahupun nama orang tersebut. Jadi aku nak bagi tahulah, kalau kau cakap Datuk Seri Anwar tu dajal kecil, takkan nak letak nama kau pula Samiri kan? Tak naklah sampai tahap melabel, meletakkan nama sampai tahap macam tu kan. Datuk Seri Anwar kalau kata dajal kecil, nah, kita pula cakap oh Cikgu Bat ni Samiri aka macam tu. Tak sampai, kita jangan sampai tahap macam tu. Tolonglah, lebih baik aku mohon korang semua push Cikgu Bat, suruh dia mohon ampun, mohon maaf. Sebab kelancangan mulut dia ni akan mengakibatkan kebencian rakyat di dalam negara kita di tahap yang amat-amat tinggi. Khususnya kepada semua-semua ahli-ahli politik dalam negara kita. Hentikan kebencian macam ni. Hentikan menyebar-menyebar fitnah dan usahlah hidup menjadi seorang yang fasik. Okey geng, kita boleh tengoklah. Apa yang dibuat oleh Parti PAS sekarang ni dah dibuat oleh Parti Bersatu. Dia boleh tafsir Quran. Dia tafsir ayat-ayat Quran yang menceritakan soal syurga, syurga, tamat-tamat anggur, kenikmatan, orang beriman. Dia ambil dekat dia. Dia ambil dekat parti dia saja. Dia ambil dekat gabungan parti dia saja. Kononnya syurga lah tempat dia. Kan? Dan hak yang mana cerita pasal bala-bala, yang mana cerita pasal neraka, yang mana cerita pasal laknat, yang mana cerita pasal menentang orang-orang Islam, yang orang-orang Yahudi punya ayat-ayat Quran, dia pergi letak dekat parti-parti lawan dia. Dia tafsir Quran sesuka hati dia. Bersenang sangat mendajalkan orang, macam mekafirkan orang. Inilah ajaran Hadi Awang. Inilah ajaran Muhyiddin Yassin. Dia tafsir, dia buat sesuka hati-hati dia. Dan dia macam, dia membenarkan kata-kata dia, dia membenarkan hawa nafsu dia. Oh, semua betul. Kan? Uish, bukan main hidup mendajalkan orang. Awak, hampa duduk di dalam parti politik saja. Parti politik hampa tu bukan agama pun. Parti politik hampa tu hampa buat macam suci, bersih, benar segala-galanya. Padahal hampa dah buat kerja dajal dah berapa banyak. Ahli Parlimen PAS dah berapa ramai dah kalah. Dah berapa ramai dah kalah fitnah. Dan kalangan-kalangan pengkhianat ada di dalam parti yang Cik Ubat bersama tu. Dana judi, duit haram, segalanya ada di dalam Parti Bersatu. Duit haram masuk ke dalam akaun Parti Bersatu. Duit haram, geng. Apa dia kata? Sebab tu disebabkan mereka duk makan duit haram terlalu banyak, terlalu benak diri mereka. Tu yang mereka jadi masalah. Hati sanubari mereka ni terlalu hitam. Tak boleh rendahkan ego. Tak boleh itu, tak boleh ini. Lepas tu mengkapirkan orang, mendajalkan orang, itu je mereka buat. Dajjal tak keluar hari, mereka dah buat kerja-kerja dajjal. Boleh tengok setiap hari adu domba, setiap hari fitnah, hamaki hamun orang apa semua. Mereka yang dajjal sebenarnya. Lepas tu mereka duk kata kita ni dajjal. Apa jenis lah mereka ni, geng? Jadi insyaAllah lah kita jumpa untuk video yang akan datang. Inilah sedikit perkongsianku. Jangan jadi terlalu taksub, jangan jadi terlalu memalukan agama Islam. Jangan menjatuhkan agama Islam. Jangan menjatuhkan maruah Melayu. Kena ingat, orang-orang satu dunia duk perhatikan politik kita. Janganlah memalukan agama Islam. Janganlah memalukan bangsa Melayu dan juga negara Malaysia. Malu, geng. Jagalah martabat agama kita. Jagalah martabat bangsa kita. Okay, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.